Baiklah pecinta World Pride, ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight 56.7 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters yang akan segera bertarung pada malam hari ini di sudut biru. Fighters kelahiran kota Semarang, 22 tahun, tinggi badan 165 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai. From Sabai Muay Thai, this is Gali Tornado. Sementara itu, fighters di sudut merah from PPM Jawa Barat, fighters kelahiran kota Medan, 24 tahun, tinggi badan 160 cm dengan disiplin bela diri gulat dan boxing. Ladies and gentlemen, this is Jeremia Siraga. Juri satu pada malam hari ini, Soma didampingi David dan Anthony. Sementara wasit Yuki dan dewan juri Max Metino dan Abang Linson Siman Zunta. Fighters, selamat bertarung. Fighter, silakan ke tengah. Mohon perhatiannya, kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lakukan pertarungan yang sportif. Tasko. Pencinta sport. Inilah akan terjadi pertarungan antara klasik antara seorang grappler dan striker. Sudah menjadi rahasia seorang grappler akan mencoba menjatuhkan lawannya ke ground. Kita lihat mampukah Jeremy membawa fight ini ke ground. Dan sepertinya touch gloves, dan mari kita lihat apakah ini. Langsung low kick. Meleset. Kita lihat Gali Tornado sangat tenang sekali. Lincah dengan kali ini lagi keras sekali, kita lihat. Masuk dan langsung Gali Tornado menangkan dengan knockout di ronde pertama dengan counter luar biasa. Masuk pelan. Timing itu sungguh luar biasa. Saya rasa tak ada fighter dimanapun yang bisa menahan ini masuk ke dadu dan sambil kemudian menerjang. Ya, dia tadi kita terlihat Jeremia sudah mengejar untuk takedown. Sepertinya sudah mulai terganggu dengan low kicknya ya. Jeremia mencoba melakukan shoot atau menangkap kaki lawan, namun kena lutut dari lawan itu yang menyebabkan KO. Kita lihat badan Jeremy langsung KO begitu terkena lutut dari Gali Tornado. Dan kita lihat nih, dan turun dan good night. Kalau Bung Francino bilang good night. Bobo. Nah ini kembali boom, lutut ke arah dagu dan sudah counter yang bagus. Dan selesai dikasih hammer fist bonusnya. Luar biasa Gali. Luar biasa. Timing itu sesuai dengan namanya, memberikan kembali sekali lagi dari sini. Boom. Bagus sekali counter dari Gali Tornado. Luar biasa. Ditutup dengan hammer fist. Baiklah pecinta One Pride, wasit Yuki memberhentikan pertarungan di ronde 1. Detik ke-19 dengan kemenangan KO menggunakan teknik head kick, tentu saja dari sudut biru Gali Tornado. Gali Tornado luar biasa, serangan Anda cepat dan mematikan bagaikan tornado sesuai dengan nama Anda. Apa yang Anda lakukan tadi, begitu cepat Anda melumpuhkan lawan Anda. 19 detik saja dapat Anda saksikan di layar belakang ini. Ada komentar? Semua itu tidak bisa saya lakukan tanpa persiapan. Dan juga usaha pasti ada doa, tanpa doa usaha juga sia-sia. Doa tanpa usaha sama sia-sia. Mungkin Anda ingin mengucapkan terima kasih untuk dojo Anda atau untuk pelatih? Yang pertama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tanpa Allah saya juga gak akan menang. Buat supporter Sabai Muay Thai, King Tambak Independent.
Terima kasih udah datang mendukung saya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ladies and gentlemen, give a round of applause for Gary Tornado. Selamat sekali lagi.